Halo, gamer, kembali lagi bersama saya Andy di video My Time At Portia. Jadi sekarang MasJay bakal lanjut lagi ke Abandoned Ruin 3 ya. Kita langsung aja masuk. Ini saya udah di depan pintu masuknya. Ini bayarnya 600 gold untuk 1 minggu. Oke, yes. Ini kebetulan duit saya tinggal 600 karena sebelumnya buat upgrade relic scanner ya. Oke, kita lihat aja seperti apa suasana di dalam dan nanti mungkin bakal dapat item apa aja, saya juga kurang tahu. Merah semua dong. Oke. Ini tanahnya kalau digali apa ini? Oh, biasa. Kalau ini ada warna kuning. Dapatnya magnesium ore. Oke, kalau kita scan, coba kita scan. Jadi karena scannernya udah kita upgrade, kita bisa lihat bentuk dari reliknya ya. Oke, kita tunggu dulu, biasa. Oke. Itu. Oh, bisa banyak kita ininya ya, karena udah di upgrade. Jadi kita bisa nandain banyak nih. Oke, dan bentuknya juga kayaknya kelihatan. Oke. Wah, itu jauh banget. Kita coba gali yang deket-deket dulu aja ya. Oke. Nice, ini scannernya. Aluminium ore, data disk. Yang saya perlukan di sini power stone, tapi nggak tahu bisa dapat atau enggak. Kita gali dulu. Oh iya, bentuknya udah kelihatan itu. Nggak tahu kayak papan. Oke. Oh, sailboat model. Oke, masih ada lagi di bawah. Apa ini? Oh, advanced engine. Ini baru pertama kali saya dapat advanced engine. Kita scan lagi, coba daerah sini kita tandai semua aja. 1 2. Bisa berapa ya? 3 4. Oh, cuman 4 kayaknya. Atau 3. Kayaknya cuman 3 ya. Oke. Ini saya bisa dapat iron ore banyak dari sini. Oke. Nice. Ini kayak kotak box, mungkin condensed power stone mungkin. Kalau sesuai perkiraan saya benar. Oke, benar, condensed power stone. Dan ini kayak bentuk chest gitu, nggak tahu apaan. Oke, agak jauh juga sih, naik ke atas ya. Dapat data disk. Oke, kita gali ke atas. Sip. Ini aluminium ore di sini. Oke. Kayaknya gede banget apa ini? Oke, tempering lupit dari sini juga ya. Oke, mantap. Berarti nggak usah ke hazardous ruin ini. Kalau memang bisa dapat banyak dari sini. Tapi nggak tahu juga karena dapatnya kayaknya dikit. Ini tempering liquid lagi kayaknya nih. Kalau secara bentuknya sih ya. Nah, bener kan? Tapi dapatnya cuma satu ya. Ini aluminium ore. Oke. Lagi banyak juga ini. 1 2 3. Oke, 3. Yap, cuman 3 ya, nggak bisa banyak. Tapi yang ini udah ketahuan dekat juga, jadi nggak usah ditandai. Tadi sekitar sini. Oke, udah dapat itu tempering liquid 2 sekaligus, mantap. Oke. Iron ore. Wah, ini kalau udah punya bor lebih cepet lagi nih. Cuman masalahnya untuk bornya saya belum bisa unlock nih ya. Mungkin nanti-nanti bakal bisa. Oke. Oke, itu advanced engine lagi. Kayaknya itu yang diperlukan untuk commission yang selanjutnya ya. Mungkin nanti bakal disuruh bikin apa gitu, pakai engine gitu, mungkin mesin-mesin apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dapat condensed power stone lagi, lumayan. Akan engine lagi, kita scan lagi coba. 1 2
3. Oke. Ini kotak lagi, nggak tahu apaan. Jauh ini baru dapat relic satu ya. Ini apa nih? Oke, condensed power stone. Cukup jauh juga ini. Aluminium ore. Sip. Kotak lagi. Condensed power stone, small silicon chip. Sama data disk. Itu data disk udah banyak banget dan fungsinya nggak tahu buat apa lagi. Oh iya, buat beli ya di itu, di toko yang di gereja itu. Oke. Okay. Itu pakai data disk ya, saya baru inget. Bisa mau nyari iron ore sekalian mumpung kelihatan. Sekarang jam 8 malam. Oke. Okay. Energi saya habis ini. Oke, okay, energi tinggal 2. Tapi untungnya saya bawa ini. Dried apple slice untuk nambah energi. Oke. Okay. Oh, ada lagi. Kita scan lagi coba. Wah, jauh-jauh. Sekitar sini nggak ada ya? Oh, banyak sih. Kayak bintang-bintang ya ini ya. Kita gali aja dulu. Oke. Okay. Wah, ini galinya tanah biasa. Agak rugi kalau yang digali tanah ya. Dapatnya cuman sand. Oh, ini ada magnesium juga. Kalau warna kuning tuh magnesium. Itu kayaknya advanced engine lagi. Oke. Okay. Kali terus. Ini masih jam segini, jadi ya manfaatkan waktu aja. Kalau untuk stamina, dried apple fruit itu lumayan nambah stamina. Oke. Okay. Sip. All part. Ini silicon chip ini. Satu. All silicon chip. Oke. Okay. Itu jauh banget. Yang deket-deket nggak ada poin ini. Oh, ada ya tuh. Kita gali terus ke arah sana. Oke. Okay. Terus. 2140. Masih belum ketemu dengan relic yang dimaksud sebelah sini. Data disk. Oke, okay, ketemu juga. Condensed power stone. Ini di sini banyak sih. Kita gali yang sekitar sini aja dulu ya. Sip. Oke. Okay. Waduh, ini juga jauh-jauh sih lumayan. Kalau dilihat di map luas banget ini. Oke. Okay. Mungkin kita stop dulu ya untuk nyari reliknya habis ini. Kita bakal cari resource-nya aja. Oke, ini udah kebanyakan juga sih. Kita harus fokus untuk nyari tin ore nih habis ini. Bentar. Kita gali dulu arah sana. Oke. Keypad. Dapat keypad. Gak tahu juga nanti buat apa. Dapat kayak keyboard gitu. Many button, attack plus 10. Oh, ini aksesoris. Nambah attack plus 10. Oke. Okay. Kita balik ke permukaan dulu ya. M, E, confirm. Jadi saya bakal gali yang udah jelas isinya dari atas. Nah, ini. Kayak gini ya, in ore gitu. Oke. Okay. Sip. Redstone. Oke. Okay. Gali terus. Habis. Coba kita scan sekitar sini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gali.
Ini sejauh ini belum nemu abandon room ya. Oke, gali terus. Oh, itu small silicon chip. Nggak usah. Kita cari yang penting-penting aja. Ya, energinya habis lagi. Oke. Untung bawa bekal. Oh ya, ini udah jam segini. Ya. Saya nggak perhitungkan sampai sini. Oke, kita pergi dulu, pergi dulu. Ini nggak cukup waktunya kalau untuk balik, karena ini posisi kita jauh banget. Dan di transport itu kalau di atas jam 12 udah nggak aktif ya. Oke, jadi mungkin saya bakal lanjutin kapan-kapan. Saya bakal ke situ lagi. Ini kita bakal balik dulu. Oke. Tapi kita coba aja, siapa tahu di transportnya masih bisa jalan ya. Cuman setahu saya sih udah nggak bisa kalau di atas jam 12. Kita coba aja nanti. Kalaupun nggak bisa ya, ini masih ada waktu. Udah jam 1 ya. Kayaknya udah nggak aktif deh. Udah nggak aktif ini kalau kita paksain nggak bisa. Nah kan, stop service for today. Oke, kita pulang manual. Dan kita juga ada acara ini ya, peresmian jembatan besoknya. Ini udah 1:30. Buruan, buruan, buruan. Terus. Wah, itu banyak kotoran di situ. Oke. Sip. Sudah jam 2, tapi saya bakal ini dulu. Fuel depleted. Ini saya belum dapat power stone ya. Tapi yang condense udah. Nah, ini condense power stone saya bisa refuel untuk sini. Sayangnya ini belum kita perlukan ya yang ada di sini. Oke, kalau gitu kita masuk rumah dulu. Oh iya, ini masih jam 2 ya. Bentar-bentar, jam 2. Kita manfaatkan dulu waktunya. Lumayan ada 1/2 jam, bisa lah. Kita gunakan untuk naruh barang mungkin. Oke. Kita cancel dulu coba. Aluminium nggak bisa ya pakai ini. Oke, kalau gitu lanjut aja. Kaca. Oh, malah dapat ini. Oke, waktunya udah hampir habis. Ini harusnya kalau waktunya cukup saya bakal nanam sekalian, tapi kayaknya nggak cukup sih. Yaudah, kabur, kabur, kabur. Udah nggak cukup. Gak cukup waktunya, kita bakal tidur dulu. Oke, nanti kita panen lagi tuh. Belum selesai panennya ya. Oke. Sip. Selesai. Lanjut lagi. Dan untuk janjinya jam berapa saya nggak tahu ya. Peresmiannya. Coba kita lihat nanti. Mungkin saya cuma punya waktu untuk ini doang. Nah, ini kayaknya udah bisa sekarang. Peresmiannya bisa sekarang. Tapi bentar lah, saya atur ini dulu. Jadi biar jalan bisa langsung bisa dipanen. Oke. Pam. Mana nih? Wah, ini salah sih. Ini dulu. Ini oke. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, itu belum tumbuh yang itu. Dapat telur. Feces. Pet. Oh ya, itu ada Emily di situ. Emily, kita kasih telur aja ya Emily ya. Oh iya, dia mintanya spesial ding, kok telur. Dia minta apa ini kira-kira? Pumpkin pie. Kita masih punya pumpkin pie. Kita ambilkan dulu bentar. Pumpkin pie. Jadi si Emily perlu pumpkin pie ya. Saya harus sedia terus berarti di tas. Oke, food. Kita masih punya 2.
Bentar, saya taruh dulu susunya. Nah. Oke. Kita kasih. Si Pak Wali Kota perlu juga nggak tuh? Oke. I love Granny. Set. Pumpkin pie, kita gift. Sip. Relationship-nya nambah 15. Lumayan, tiap hari kita bisa ngasih satu gitu ya. Oh iya, pedangnya tadi di mana? Kita bakal pakai pedang aja. Damage-nya juga udah lumayan. Oke. Itu karena condensed power stone kita udah bisa nyari. Jadi kayaknya kita bakal bikin yang pakai listrik-listrikan gitu ya. Wood. Oke, kayu-kayuan di mana nih? Sip. Ore. Ini ore banyak banget nih. Oke, ada lagi. Yang bentuknya masih ore. Oh, ini. Magnesium. Sip. Batu. Batu dapat banyak banget ya. Jadi kayaknya saya bisa bikin stone stool ini untuk dijual. Oke. Led. Ada lagi. Ini alat elektronik semua. Ini. Kemudian tempering. Silikon. Chip. Ini aluminium wire. Relic. Aluminium wire itu di material. Kita taruh aja di sini. Oke. Stone stool kita bikin aja. Ini bisa 300. Coba. Sip, nanti kita jual kalau pas harganya lagi tinggi. Ini wood, stained glass. Oke. Sip. Kita pakai si Jean untuk pergi ke jembatan ya. Oke, kita ke acara peresmiannya sekarang. Albert desire something. Albert itu mintanya apa ya? Nanti deh kita cari tahu. Wah, di sini banyak kotoran. Di colorful lamanya jorok-jorok ya. Oke. Kita pergi sekarang. Wih, ini ada Pak Mars sama Bu ini ya. Oke, okay, Gail. Thanks to everyone effort, we are one step closer to making Portia pivotal hub. Oke, okay. I hereby declare the Portia Bridge open for business. Oke, okay, peresmian jembatan telah dimulai. Pemotongan pita. Sip. Ini nggak ada soundnya sama sekali ya. Oke, okay. Jadi gitu. Dan ini pas ada di Pak Wali Kota. My son Gust is... Oke. My son Gust. Kita kasih meja. Relationship-nya nambah. Itu harusnya ada si Albert. Dia lari ya? Wah, kurang ajar Albert. Mau dikasih barang malah lari. Ya udah, kita kejar aja. Oke. Pak, jangan lari-lari, Pak. Dia minta apa nih? Pot of Asteria, Pot of Asteria. Oh iya iya iya. Kita harus bikin Pot of Asteria. Oke. Tapi keuntungannya untuk berteman sama Albert apa ya, coba? Buddy. Oh, oke. Chance giving. Ini kalau husband berarti kita ngejar sampai buddy aja ya. Oke. Jadi kalau kita berteman sama si Albert, nanti kita bakal dapat diskon kalau upgrade-upgrade. Cuman ya masalahnya kita kayaknya udah nggak perlu upgrade mungkin ya. Atau masih ya? Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Kita usahain. Nggak ada salahnya ya berteman sama orang, oke. Pet dulu. Sip. Oke. Okay. Tapi yang kecil.
kalian aja saya urus. Fuel depleted. Waduh. Kayaknya saya harus ke abandon ruin yang biasa nih, yang satu atau dua gitu untuk dapetin power stone. Mulai menipis. Power stone saya habis. Oke. Apalagi sekarang? Oh ya, commerce guild. Tapi kayaknya udah telat sih, udah jam 12 ya. Oh ya, pot of Asteria dulu. Kalian. Oke, pot of Asteria kita bikin dulu. Pot of Asteria. Tahu saya bikinnya nggak sulit. Nah, ini dia. Pakai bunga Asterianya 3. Kita bikin berapa ya? Satu aja kali ya. Oke. Nanti nyicil aja. Bunga Asteria juga kita jarang-jarang dapat. Kalau nggak ke gurun nggak dapat. Jadi ya udah, kapan-kapan gampang bikin lagi. Kita cari lagi Asterianya. Kita ketemu Albert dulu ini. Albert ada di sini. Jangan masuk dulu, please. Ya, dia masuk. Ya, dia masuk. Oke. Okay. Tonia. Kita cek harga barangnya sekarang berapa? Countable store. Lagi turun harganya. Jadi kalau jualan sekarang rugi. Kita nggak bakal jual sekarang, nunggu naik ya. Kita ngobrol sama Albert dulu tuh. Kita kasih gift. Most of the new houses in sesuai yang dia minta. Foto pasti ya, gift. Oke. Okay. Confirm. Weh, nambahnya 25 dan sekarang dia udah jadi teman kita ya. Kita lihat sosial udah jadi buddy. Relationnya sekarang kita dapat diskon itu lumayan. Untuk yang lain, Pak Wali Kota Gel ini untuk friend ya. Kita ngejar friend, jadi mungkin dikit lagi. Good friend, oh good friend juga bisa, oke. Okay. Emily, sedangkan Emily ini Emily Food Stall tuh di mana lagi? Give gifts, oke. Okay. Itu Emily apa aja mintanya? Oke. Okay. Kingly salad. Oh, dia langsung dimakan ya. Oke. Okay. Pak Jenggo. Kayaknya Pak Jenggo kalau dikasih pedang suka dia, tapi boros juga kalau ngasih pedang terus ya. Oke. Okay. Kita keluar. Ini harganya lagi murah jadi nggak bisa jualan juga ke Commerce Guild. Ini udah kesiangan sih, tapi ya nggak tahu, nanti kita coba aja kalau memang masih rezeki ya, masih ada ya. Oke, okay, masih ada ternyata. Ini ada commission untuk Eufaula Tunnel. 4 wooden pilar. Yang ini steel shell. Iron wooden plank. Yang ini large pipe. Oke. Okay. Iron wooden plank dulu kali ya. Kemudian yang lain ini apa nih? Civil corp need 3 bomb. Wow, butuhnya bom. Bahaya banget. Ini Albert. Albert udah nggak perlu ya. Kita ini poinnya. Mungkin ini Emperor Wise Fish. Ini saya punya nih. Tapi kalau dikasihin kayaknya kok sayang ya. Bom materialnya apa aja saya belum tahu. Oke. Pilihan yang cukup sulit. Yaudah kita cari tantangan. Bom itu nggak tahu juga. Small bomb. Bahannya apa aja kita cari tahu. Oke. Okay. Ngobrol dulu sama Bersley. Bersley kalau dikasih yang lain apa ya? Kasih susu mungkin. Oke. Okay. Thanks, I hope I like it. Dia kayak kepaksa gitu ya. Poinnya udah hampir disalib juga sih. Antoin. If apa ya, kalau dikasih susu. Oh, dia suka susu. Bagus. Skincare is a... Oke, nice. Itu kalau untuk si Antoin saya nggak tahu ininya apa. Kita coba cek ya, saya penasaran juga kalau berteman sama dia keuntungannya apa. Jadi tiap kita berteman sama orang ada keuntungannya masing-masing.
Okay. Hantuin stranger. Buddy. Extra 3 gold. Oh, jadi kalau commission selesai kita dapat ini ya. Lover. Guys, oke, okay. 10% more gold. Duitnya jadi lebih banyak. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, kalau gitu ini ada apa lagi kira-kira yang perlu saya lakukan sekarang? Gak ada ya, kayaknya udah semua ya. Oke. Okay. Sip, kalau gitu kita urus untuk ininya dulu. Apa tuh tadi bikin iron wooden plank? Ada ya. Tinggal kita ambil aja kayaknya. Cuma perlu 6. Kita selesaikan sekarang, bisa ini. Kemudian bom, ini bikin bom. Bom itu bahannya apa ya? Saya belum pernah bikin sebelumnya. Bom. Bom tuh yang mana lagi? Yang ini kah? Jewelry box. Oke. Okay. Bukan di sini juga. Bom. Wallem. Kita pernah lihat di sini tapi kok nggak ketemu ya, bentar. Atau pakai grinder. Kalau pakai grinder nggak juga. Blender mungkin. Masa bikin bom pakai blender, nggak mungkin ya. Nggak ada. Pakai apa ya? Coba saya cek dulu di diagram. Item crafting. Bom. Ini gak ada fitur search ya. Oh ini nih, small bomb. Walk table level 3. Oh, walk table. Kenapa saya nggak lihat tadi? Misi. Nah, ini di misi aja kelihatan. Gunpowder 1. Gunpowder ada nggak nih? Oke. Okay. Kebetulan kita bisa bikin pakai nitre. Nitre dapat dari mana itu? Saya lupa juga. Tapi kebetulan bisa bikin 3. Mudah-mudahan butuhnya cuma 1 ya. Oke, okay, pas. Small bomb, sip. Oke, okay, small bombnya udah, ininya udah. Kemudian ini kita udah bisa mulai bikin yang pakai listrik-listrikan ya. Fire power generator. Oke. Okay. Civil furnace 1. Kita bikin civil furnace dulu kali ya. Civil furnace. Marble plank, bronze plate, stone stool. Oke, ada semua nih. Tinggal ngambil marble plank sama bronze plate. Ini sama ini. Kita taruh dulu. Kemudian tadi stone stool-nya. Oke. Ini untuk bikin firepower generator ya, meskipun saya nggak tahu juga nanti bakal pasangnya gimana ya, tapi yang penting kita bikin dulu firepower generator. Industrial engine, steel plate, copper coil. Oke, okay, copper coilnya ada, pas banget 5. Kemudian apalagi tadi, kok nggak apal. Steel plate. Oke, okay, steel plate nya tadi malah belum saya ambil. Oke, okay. Sip, coba kita pasang steel plate, copper coil. Kemudian apalagi nih? Oh ya, industrial, civil. Civil furnace, kok industrial. Civil furnace sama satu lagi industrial engine. Ada di elektronik. Oke, okay. Nice. You need to have selected item. Oh, industrial engine. Ini kan advanced engine ya. Salah. Salah barang. Yang ini. Oh, ini punya banyak.
Sip. Dapat fire power generator. Fire power generator can provide power to all the machine through the conductive wooden flooring. Oke, jadi kita harus bikin ini dulu ya. Apa namanya? Papan lantai. Oke, tapi mungkin pemasangannya kapan-kapan aja, untuk itu agak lama soalnya. Kita selesaikan dulu untuk misi yang hari ini. Oke, electronic part. Jangan ketukar posisinya. Must be placed on conductive floor. Conductive floor itu kayaknya saya udah bikin nih, ada 20. Oke. Coba kita pasang mungkin ya. Terus gimana nih? Tinggal dipasang aja kah? Oke, gini. Saya juga kurang tahu. Dicoba aja pokoknya. Oke, refuel, power on, tag. Refuelnya pakai apa nih? Hey, jangan ditembak. You cannot put that. Oh, mungkin pakai ini. Condense power. Oh iya bener. Bisa nyalain 2 hari. Dan ini bisa nyalain apa aja kira-kira? Atau gini ya? Kira-kira bener gak? Kita coba aja. Oke, fuel. Aduh, kepencet lagi dong. Kita kasih 1 fuel. Oh iya, ini udah. Ini kayaknya. Oh, ini udah nyala ini mah. Kalau yang ini harus dikasih lantai juga kah? Oke. Ini, wah, nggak tahu juga sih. Power on, oh belum dinyalain. Udah, ini udah saya nyalain. Ini jadi berubah nggak kira-kira? Ini nggak ada yang berubah sih, full soalnya. Oke. Power off. Oke, kita matiin dulu aja. Nanti kita bakal bikin sistemnya, mungkin saya pelajari lagi. Kayaknya harus yang ada listriknya memang ya, bukan yang sembarangan. Jadi mungkin kayak semacam, nah ini komprehensif ini mungkin. Terus recycle machine nanti buat apa juga saya kurang tahu ini. Nanti kita akan coba bikin ya. Cuman hardened claynya perlu 10. Ini perlu tempering liquid banyak. Jadi saya harus nyari lagi. PR saya banyak sekarang. Oke. Electric furnace. Nah ini electric furnace ini kita bakal bikin nanti. Oke. Well, mungkin sekarang itu aja dulu ya untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjut lagi di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.